Tadi baru saja dilangsungkan serah terima susu Vidoran. Itu berasal dari donatur Jakarta PT Temposcan dan yang difasilitasi dan diurus oleh keluarga besar Mak Mere Jakarta Raya. Susu ini dikhususkan untuk anak-anak dan dijelaskan tadi bahwa ini dikonsumsi untuk anak-anak yang berusia 1 tahun ke atas. Maka dalam data yang kita kirim ke KBM Jaya itu ada 19.000 lebih anak itu, maka dengan 810 dos susu yang beratnya kurang lebih 10 ton itu, kita harapkan susu ini bisa membantu paling kurang untuk peningkatan gizi anak-anak Kabupaten Sika, sehingga pada saatnya orang tidak terlalu banyak mengeluh bahwa karena situasi corona ini, pandemi ini, lalu anak-anak kita kekurangan gizi dan lain sebagainya. Sementara kami menyepakati bahwa penyalurannya tetap kita meminta kesediaan para pastor di paroki untuk bertanggung jawab menyalurkan bantuan kemanusiaan susu ini untuk anak-anak di wilayah paroki yang terakomodir tentu saja di posyandu-posyandu dalam wilayah paroki atau data-data yang ada di puskesmas dalam wilayah paroki. Saya sangat mengharapkan kerjasama dari para pastor di paroki, rekan-rekan imam, supaya bisa menyalurkan susu ini sampai pada orang atau anak-anak yang tepat yang membutuhkannya. Supaya kita juga menjaga jangan sampai terjadi penumpukan di satu tempat, di satu orang, satu keluarga, itu tidak dimaksudkan. Biarpun sedikit, tapi kalau itu dibagi-bagi dan semua mendapatkannya, itu akan sangat membahagiakan. Menyampaikan banyak terima kasih untuk keluarga besar Maumere Jakarta, para donatur teristimewa PT Temposcan yang sudah menyumbangkan, memberikan hal yang luar biasa untuk kami di Maumere dalam bentuk susu, dan kami yakin bahwa kami akan menyalurkan ini ke sama saudara kami yang sangat membutuhkan yang sudah ditentukan, dan juga kami sangat mengharapkan kiranya tetap memperhatikan dan memberikan sesuatu untuk kami di Maumere ini, karena kami yakin untuk ke depan pasti kami sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari ibu bapak, saudara-saudari teristimewa keluarga besar Maumere Jakarta di Jakarta.